Salam persatuan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Indi untuk proses pembelajaran hari ini di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kita kali ini, adik-adik, kita akan membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita bagi dalam tiga subtema, tapi untuk pertemuan pada hari ini kita hanya membahas tentang dua subtema, yaitu yang pertama tentang pengertian dari Pancasila, dan yang kedua kita akan membahas tentang proses perumusan Pancasila. Nah, untuk proses kegiatan pembelajaran adik-adik, nanti kita awali dengan menyimak video pembelajaran yang sudah Pak bikin. Nanti setelah ini adik-adik akan menyimak video di dalam video ini dalam bentuk PowerPoint. Baik, adik-adik, sebelum menyimak video, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, kita mengawali rangkaian kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, semoga selalu semangat. Mari kita awali dengan proses pembelajaran kita ini dengan menyimak video. Nanti setelah menyimak video ini akan ada arahan lagi dari Pak untuk kegiatan berikutnya. Selamat menyaksikan video ini. Mata.
Baik, adik-adik, setelah sidang BPUPK pertama, dilaksanakanlah sidang BPUPK kedua. Sidang BPUPK kedua ini dilaksanakan karena tidak ada titik temu yang dilaksanakan pada sidang BPUPK pertama. Maka dilaksanakan sidang BPUPK kedua dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1995 dengan agendanya membahas rancang undang-undang dasar, juga membahas kembali hal-hal yang tidak diselesaikan pada sidang BPUPK pertama dari usulan ketiga tokoh. Nah, dari sidang BPUPKI yang kedua inilah disempurnakanlah Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta pada sila pertama ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena sila pertama di Piagam Jakarta tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, adik-adik. Baik, itu saja. Terima kasih.